Moms, hari ini aku ingin sharing resep bubur MPASI, yaitu bubur telur ayam kampung tomat kesukaannya si kecil. Cara bikinnya juga gampang banget, bahannya juga gampang dicari. Yuk kita bikin si kecil kenyang happy. Oke, di sini aku udah siapin bahan-bahannya. Ada panci dan juga air, ada beras, telur ayam kampung, butter, bawang bombay, bawang putih, dan juga tomat. Jadi kita langsung aja masak. Oke, yang pertama kita masukin dulu beras. Ini sekitar 2 sendok makan yang udah aku cuci bersih berasnya. Terus kita akan masukkan air sekitar 400 ml. Jadi kita masak nasinya dulu. Maksudnya masak buburnya dulu. Sedang aja. Oke, di tempat yang terpisah aku akan masak telurnya. Jadi yang pertama aku akan masukkan butter. Oke, sebelumnya kita hidupin apinya dulu. Ini kecil aja ya, gak usah gede-gede. Ini butternya sekitar 20 gram. Kalau udah cair, aku mau tambahkan ini bombay. Bombaynya tadi aku pakai sekitar 1/3 bagian aja. Dan bawang putih sekitar 1 siung. Oke. Kita aduk sampai dia wangi. Kita tunggu sampai dia mulai kecoklatan. Oke, dia udah kecoklatan. Lanjut aku akan tambahkan potongan tomat. Ini sekitar 1 butir yang aku potong-potong tadi. Dan selanjutnya aku mau tambahkan 2 butir telur ayam kampung ini. Mau langsung aku pecahkan ke sini. Oke, terus tinggal diorek-arek. Oke, ini telurnya udah mulai kering. Terus di sini aku punya kaldu. Ini mau aku masukin sebagian sebagai penambah rasanya. Nanti sebagiannya lagi mau panasin buat campuran makannya langsung. Karena Zen doyannya makan harus ada campuran kuah kaldunya. Sebagiannya untuk nanti makan. Kalau airnya udah mulai surut gini, kita bisa matikan api sambil menunggu buburnya matang. Oke, dan ini dia buburnya udah matang. Jadi telur orak-arik yang sudah dimasak tadi tinggal dicampurkan aja semuanya. Setelah dicampur rata, kita tinggal blend. Dan blendnya ini tergantung kemampuan si kecil mengunyah. Kalau kalian mau halus bisa blender sampai halus. Kalau kasar tinggal blend sebentar-sebentar aja. Seperti Zen biasanya kalau makan untuk usia 8 bulan dia udah mulai yang bertekstur. Dan ini udah jadi buburnya. Selamat mencoba buat para bunda. Makasih yang udah nonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen. Thank you. Dan ini dia buburnya dan juga kaldu. Oke, waktunya kita makan. Yummy. Enak.
doyan banget ya, Dek. Lagi dong. Enak ya. Udah sopan keberapa ini? Tahap terus ya. Buburnya Zen udah habis, bersih. Dan dia lagi mau makanin tomatnya. Hore, Zen pintar. Gemes banget sih, Dek. Belum bisa tuh tomatnya dimakan. Zen mau ambil makan ya? Hati-hati ya, keselak ya. Asam ya? Iya. Lucu banget.